Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi di channel Mama Nuri. Hari ini saya mau bikin kue isian toples lagi nih teman-teman. Bikinnya gampang dan hasilnya enak. Yuk langsung aja kita buat. Siapkan wadah, masukkan 2 butir telur, 1/4 sendok teh garam, 1/2 sendok teh kaldu bubuk, aduk sebentar. Tambahkan 100 gram keju parut, gram tapioka, aduk sampai tercampur rata. Kemudian uleni pakai tangan sampai kalis. Dan masukkan 2 sendok makan mentega, uleni kembali. Kalau sudah kalis seperti ini, adonan siap untuk dibentuk. Siapkan wadah, boleh pakai apa saja, saya memakai piring. Dan masukkan secukupnya minyak goreng. Bentuk adonan dengan mengambil sedikit adonan dan digulung menjadi seperti ini. Saran saya bentuknya kecil-kecil aja ya, jangan menirukan saya karena nanti hasilnya akan mengembang. Lalu masukkan adonan ke dalam piring yang sudah berisi minyak. Bentuk adonan sampai adonannya habis. Dan ini hasilnya, saya mendapatkan 2 piring. Siapkan wajan dan masukkan adonan tadi beserta minyak goreng. Goreng sampai matang dan agak kekuningan. Jangan lupa dibolak-balik ya agar matangnya merata. Kalau sudah matang, angkat lalu tiriskan. Goreng adonan sampai semuanya habis. Stik keju siap untuk disajikan. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, boleh like dan subscribe ya. Terima kasih. Stik keju ini isian toples yang laris manis di saat lebaran. Rasanya yang gurih, renyah, bikin pengen makan terus. Selamat mencoba. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.